don't want to hear. Then you go away from your pain and fear. Now you don't realize things that you bring. Leave me here and I'll kill your sweetest dream. Bring something so I don't die here. Let the wind take you wandering. Please sing another thing for me. Don't hesitate to hide behind a tree. Standing right in front your door. Open the door so I can feel you close. The secret place is for me and you both. Take another hit, I set you free for gold. Acara ini sebenarnya nanti rangkaian aja dari apa namanya kegelisahan kita melihat kekeringan air. Jadi kita mempunyai tagline Asat Jogja Asat itu. Nah, ini sebenarnya salah satu rangkaian acara yang pertama kita lakukan untuk merespon kegelisahan masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan hotel dan mall yang marak di Jogja. Bareng mas, kita bentuk solidaritasnya itu warga dan itu kita gambar bareng. Nah, memang nanti ada pertimbangan estetiknya ketika sudah selesai semua. Nah, ada apa touch up, ada finishing ya. Yang biar kita kan niatnya mau mengurangi kekacauan visual kota Jogja nih. Nah, untuk itu ya jangan juga apa kekacauan visual diganti kekacauan visual yang baru. Kita tetap prioritasnya bagaimana karya nanti di akhirnya tetap enak dilihat, terus juga bisa apa sebagai representasi bahwa Jogja itu kota budaya yang nantinya bisa untuk refleksi bareng apakah manajemen kota saat ini sudah sesuai relnya bahwa desain kota ini adalah kota budaya, kota kesenian atau kota pendidikan, itu sudah sesuai atau enggak. Nah, harapannya dari karya dan dari kolaborasi bareng banyak disiplin ilmu dan warga ini bisa juga menjadikan apa ya bahan untuk renungan, untuk refleksi, untuk diskusi bareng tentang situasi kota Jogja saat ini. Aksi kan pertanggal 1 September di segel ya.
si Forbi juga meyakinkan itu bahwa pipanya diambil dan sudah disegel apa sumur air tanahnya. Sejak tanggal 14 aku agak kerepotan ngundang teman-teman sebenarnya mau secepatnya apa konferensi pers karena itu ngaruh ya Mbak, ngaruh apa sejak tanggal 14-13 sih banyune wis lancar. Artinya kan ilmune warga bahwa sumur kuwi ganggu tenan gitu loh. Itu tetap enggak, mereka tiap hari sekarang tuku tangki, banyu tangki apa sing nganggo mobil itu. Wis berarti kan sumur sana disegel dan sejak seminggu lebih airnya milian, berarti wis jelas sumur kuwi mengganggu punya warga gitu. Saiki ngubere dhewe nguber apa pumping test. Tapi diyakinkan enggak mungkin pumping test ya. Tes. Yang jelas sejak tanggal 1 disegel sumure air tanah Fafe 1 September terus mulai semingguan 8, 9, 10 berangsur-angsur sampai sekarang agung banget Bali seperti dulu, soalnya kan limitnya ini gampang jam 6, jam 7, jam sak wayah-wayah mencet urip. Nah biasanya jam 3, jam 4 dimcet lagi kaya es nek banyune nah di malam itu pertemuan dia ngenyang warga arep ngei ART 6 juta terus arep ngei 6 juta itu pokoknya kompensasi go warga sing do nyedot warga nambah muka itu. Nah terus warga tetap nolak karena kita butuhnya banyu. Nah, banyu saya ikut sana loh orang ono nih gua tahun ini gue nyolong Fafe kan maling karena dia di miliran usaha dan tidak menggunakan izin pengambilan air tanah, artinya kan dia datang usaha maling. See you tomorrow.